Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Trader Zaman Now. Siapa di antara kalian yang menunggu video tentang tren analisis part ketiga atau kelanjutan dari faktor X? pasti banyak ya teman-teman yang udah nggak sabar untuk menunggu kelanjutan cerita atau kelanjutan video aku tentang faktor X. Tenang aja ya teman-teman, kalian harus sabar dulu karena aku mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai indikator dan juga money management sebelum kalian menuju ke menu utama dan menu penutup tentang faktor X dan juga trend analisis. Nah, jadi dalam beberapa minggu ke depan, aku akan membawakan Tutorial atau penjelasan mengenai indikator terlebih dahulu, supaya teman-teman bisa paham dan juga bisa membantu dalam menganalisa saham berdasarkan indikator. Nah, di hari ini aku akan membahas tentang pengantar, tentang pengantar indikator. Jadi, indikator itu ada dua macam jenis yang harus kalian ketahui: ada dua macam indikator, yaitu indikator momentum dan juga indikator trend, atau sering juga. Kalian, kalau mendengar istilah leading indicator versus lagging indicator, nah, untuk penjelasan lebih detail, aku akan menjelaskannya sesaat lagi. Tetapi aku mau mengingatkan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Oke, seperti biasa, persiapkan kopi dan snack untuk menemani pembelajaran kalian kali ini. Tonton terus videonya sampai akhir, jangan di-skip. Oke, guys, selamat belajar, and thanks for watching. Oke, okay, sekarang aku akan mulai dari pengertian dulu, ya. Jadi, pengertian dari indikator teknikal, indikator, atau lebih gampangnya, kita sebut dengan indikator. Indikator itu merupakan sebuah metode analisa berdasarkan dari formula atau rumus dengan menggunakan data-data sebelumnya untuk memprediksi pergerakan harga selanjutnya. Nah, jadi setiap indikator itu punya rumus dan rumusnya itu bisa kita masukkan ke dalam perhitungan indikator ini. Nah, makanya kemudian ada software namanya AmiBroker, itu kita bisa memasukkan indikator bahkan custom indikator dengan cara memasukkan rumus. Kayak gitu. Nah, sementara eh, indikator ini bisa kalian pakai sebagai tools utama dalam menganalisa saham atau sebagai secondary tools dalam menganalisa. Jadi, setiap trader itu punya style masing-masing dan juga punya uh, kapasitas masing-masing gitu. Ada juga trader yang lebih suka membaca chart pattern dibanding dengan melihat uh, dari indikator. Nah, buat buat trader yang lebih suka dengan melihat chart pattern itu bisa menjadikan Technical indicator ini sebagai konfirmator atas analisanya dari analisa chart pattern-nya. Nah, kemudian kelompok dari indikator, kelompok atau jenis indikator itu ada dua, seperti yang tadi aku sebutkan di awal. Jadi, yang pertama itu ada momentum indikator, kemudian yang kedua ada trend indikator. Momentum indikator itu sering juga kita sebut sebagai leading indikator. Kemudian untuk tren indikator bisa kita sebut sebagai lagging indikator. Nah, keduanya itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Kita langsung aja ya bahas tentang sifat dan karakter dari kedua indikator tersebut. Yang pertama kita mulai dari uh, Momentum indikator atau leading indikator sesuai dengan namanya, ya. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan sinyal terhadap momentum yang terjadi, apakah momennya sedang overbought atau oversold, dan juga memprediksi akan adanya perubahan trend. Jadi, masih akan memprediksi adanya perubahan trend karena sifat. Dari momentum indikator ini, leading atau lebih cepat atau lebih sensitif, seringkali indikator momentum ini memunculkan false signal atau uh, sinyal yang salah. Jadi, misalkan sekarang muncul sinyal, kemudian berapa saat setelahnya tiba-tiba sinyalnya itu hilang. Nah, itu sering banget terjadi karena memang sifatnya itu yang leading karena terlalu cepat, terlalu sensitif. Nah, momentum indikator ini lebih cocok untuk dipakai sebenarnya ya. Sebenarnya lebih cocok dipakai untuk trading jangka pendek sampai dengan jangka menengah. Tetapi nggak nggak masalah. Kalau kalian mau trading jangka panjang pun boleh kok menggunakan indikator momentum ini. Oke, sekarang kita lanjut ke karakter dari trend indikator. Untuk trend indikator, sifat utamanya adalah untuk mendeteksi tren yang sudah terbentuk atau tren yang sudah terjadi. Nah, makanya disebut sebagai tren indikator. Karena sifatnya ini sebagai tren indikator, makanya disebut juga sebagai lagging indikator atau indikator yang sifatnya itu lebih lambat, memberikan sinyal yang lebih lambat. Jadi harga itu sudah bergerak duluan naik, Kemudian baru sinyal ini muncul, karena memang sifatnya itu adalah uh, memiliki sifat kalkulatif atau apa ya lebih perhitungan gitu loh dalam memunculkan sinyal. Beda dengan uh, momentum indikator yang sifatnya itu memang terlalu cepat dan responsif. Karena sifatnya yang lagging, jadi indikator tren ini atau tren indikator kesoldi kebalik, tren indikator ini memiliki karakter yang lebih valid dibanding dengan momentum indikator. Dan trend indikator ini lebih cocok dipakai untuk trading jangka menengah dan juga jangka panjang. Tetapi kalau mau trend jangka pendek, oh, sorry, tetapi kalau mau trading jangka pendek pun sebenarnya ya trend indikator ini bisa aja dipakai, tinggal mengubah settingan aja setting dari misalkan kita menggunakan MA, ya kita tinggal ubah aja settingan MA-nya. Nah, indikator-indikator yang termasuk ke dalam tren indikator ini yaitu moving average, MACD, kemudian Bollinger Band, dan juga turunan dari keluarga moving average. Salah satunya adalah William Alligator yang bentuknya seperti buaya. Tapi bukan gambar buaya ya. Kalau kalian nyari di chat yang gambar buaya pasti nggak ada. Cuma analoginya berbentuk seperti buaya yang sedang kelaparan. Dan juga buaya yang ngantuk lagi tidur. Makanya disebut William Alligator. Nah, sekarang aku mau memberikan tips kepada teman-teman yang masih bingung dalam memilih indikator. Seringkali kan pemula masih bingung indikator yang cocok apa ya, Kak? Atau bahkan yang lebih ekstrim itu adalah pertanyaannya, Kak, indikator yang menghasilkan banyak cuan itu apa? <laughs> Jadi, aku kalau ditanya pertanyaan seperti itu tuh bingung jawabnya seperti apa. Karena kalau ada indikator yang bisa menghasilkan profit yang banyak. Ya tentu aja semua trader itu pasti bakalan sukses dan kaya kan. Jadi sebenarnya indikator itu hanyalah sebuah alat bantu aja dalam menganalisa. Dan kembali lagi tergantung kepada operator di belakangnya, tergantung kepada trader dalam menganalisa ulang kayak gitu. Nah sebelum kalian memilih indikator yang tepat. Jadi kalian tanyakan dulu ke diri kalian, kalian apakah termasuk seorang trader yang bisa memantau market setiap saat atau termasuk seorang trader yang memantau market sewaktu-waktu. Nah, kalau kalian termasuk yang kategori pertama, seorang trader yang bisa memantau market setiap saat atau bisa curi-curi waktu untuk ngelihat chart baik dari HP atau dari laptop kalian, kalian bisa menggunakan indikator yang bersifat momentum atau leading indikator atau momentum indikator. Salah satunya adalah stokastik, ROC, RSI, dan indikator indikator yang berbentuk oskilator. Atau kalian bisa memajukannya juga sih dengan trend indikator. Nah, kemudian buat kalian yang termasuk trader yang nggak bisa memantau market setiap saat karena kesibukan misalkan karena bekerja atau sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai kewajiban yang lebih jadi prioritas sepertinya kalian lebih cocok untuk menggunakan trend indikator kenapa? karena kalau trend indikator itu sinyalnya kan nggak sering banget muncul dan sekalinya muncul itu benar-benar terkonfirmasi gitu loh dan sinyalnya itu lebih valid dibanding dengan momentum indikator. Jadi buat kalian yang sibuk yang nggak terlalu bisa memantau market setiap saat, aku sarankan sih kalian lebih fokus ke tren indikator dan juga style tradingnya juga disesuaikan. Jadi kalau kalian sibuk nggak bisa sering-sering uh, memantau market dan juga nggak bisa gercep dalam jual beli saham, sebaiknya kalian memposisikan diri sebagai swing trader atau semi investor karena buat apa kita memaksakan gitu loh buat apa kita memaksakan atau kadang-kadang ih gatel ih ngelihat temen bisa copet-copetan aku ikutan ah tetapi kalau keadaan kita nggak bisa untuk seperti itu ya udah kita nggak usah dipaksain gitu loh nah jadi yang pertama kalian tanyakan dulu ke diri kalian kalian itu termasuk trader yang seperti apa start tradingnya seperti apa baru kalian tentukan indikator yang mau kalian fokuskan itu indikator yang seperti apa kayak gitu Oke okay, di next video aku akan membahas lagi lebih dalam tentang masing-masing indikator mulai dari moving average kemudian stokastik RSI kemudian uh, Bollinger Band juga pokoknya uh, tetap stay tune di channel aku dan kalau kalian belum subscribe subscribe dong dan nyalakan tanda lonceng supaya kalau aku upload video kalian langsung dapat notifikasi dan gak ketinggalan video aku. Nah buat kalian yang mau join juga di grup Telegram, kalian bisa komen di bawah. Nanti akan aku berikan uh, link invite. Karena sebenarnya grup Telegram aku ini sudah aku private. Karena aku pengen teman-teman yang sudah masuk itu fokus dulu, jadi pergelombang gitu loh. Jadi mereka udah ngerti dan mereka akan naik kelas. Dan kalau udah kelasnya udah selesai baru aku akan membuka kelas yang baru seperti itu. Oke okay guys, uh, kayaknya sih udahan dulu nih materi tentang pengantar indikator. Pokoknya tunggu deh ya videoku selanjutnya. Aku akan ngebahas tentang masing-masing indikator. Oke okay guys, thanks udah nonton sampai detik ini dan nggak skip sama sekali video dari awal sampai akhir. <laughs> Oke okay, sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye.